Dan sekarang aku ada di Little Bangkok ya teman-teman ya. Ini di Little Bangkok di Metro Tanah Abang ya. Jembatan Metro Tanah Abang dan Tanah Abangnya ya. Jembatan Metro Tanah Abang dan Metro Tanah Abang ya. Kita ada di Little Bangkok. Jadi ini bisa sistemnya bisa eceran, bisa grosir ya. Yuk kita jalan-jalan. Little Bangkok, ini ya teman-teman. Ini Little Bangkok, kita masuk ke jembatan. Nah, cuman ada di satu gang ini doang ya. Gang sebelah kagak ono. Gang sebelah nggak ada gang. Masuk dari gang sini ya. Kita ada di sini ya. Jadi ini konsepnya. Nah ini dia suasana Little Bangkok ya teman-teman. Nah konsepnya ini ya, ini ya teman-teman ya. Ini toko-tokonya yang hadir Aluna, Minos. Ini ada cowok-cowok juga. Ada celana jin, rok jin. Celana jin, rok jin. Ada cara konsep. Ini Jelinsi cara. Ini baju kemeja-kemeja sama rajut-rajut ya teman-teman. Beli. Thank you.
konsepnya Little Bangkok itu juga sama dengan konsep di tokoku ya teman-teman. Jadi teman-teman mau beli ecer ataupun mau beli grosir di tokoku juga bisa banget ya teman-teman. Kalau di tokoku ini ada muslim anak, ada muslim dewasa, gamis-gamis. Jadi teman-teman di sini tanpa minimal order. Dan juga tempatku ini, tokoku bisa menerima seragaman ya. Jadi teman-teman bisa beli ecer, bisa beli grosir ya teman-teman. Dijamin murahnya banget ya teman-teman. Kalau yang dipajang itu adalah harga grosir ya teman-teman ya. Jadi aku kasih yang ini harganya grosir. Tapi teman-teman di sini boleh beli ecer. Nah, boleh beli ecer ya teman-teman. Jadi sangat memudahkan teman-teman kalau mau beli ecer atau mau beli grosir bisa banget di tokoku ya. Ini muslim anaknya. Nih ya. Dari harga 75 ya, itu grosirnya ya teman-teman ya. Nih. Kalau untuk harga ecernya murah banget teman-teman. Kesini aja aku kasih harga ecer. Nih, murce-murce sekali ya. Bagus banget ya kan teman-teman nih. Ini ada sarkoci, ada setelan koko bordir anak, semuanya harganya murah-murah. Itu sudah dapat satu setel semuanya ya. Dan untuk anak-anaknya juga sudah dapat sama jilbabnya. Dan aku sekarang sudah sampai di tokoku ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau order di tokoku bisa banget ya hubungi nomor WA aku dan aku langsung yang melayani teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang Little Bangkok. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.